Perkenalkan. Ini dijawab mas? Iya siap. Oke, siap. Halo, perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Adit Mahfabi. Di samping saya sudah ada dua orang. Di samping kiri saya itu Ahmad Agung Prayoga dan sebelah kanan ada Miftah Ikhraf. Kami satu kelompok dari kelompok observasi mengajar untuk mata kuliah English Language Teaching for Young Learners. Ya, Mas Iqmal, gimana kemarin kegiatannya itu gimana? Ya, jadi kita dapat tugas dari salah satu itu saya namanya Guru Sayyidah. Dan dia itu mengaku mata kuliah ELT. Buat informasi aja, kalau ELT itu English Language Teaching for Young Learners. Jadi kita itu mengajar anak-anak usia SMP kalau nggak SD ya. Jadi kita dapat lokasi itu di Tembalang, namanya MI Al-Muta'allimin. Dan di sana kita melakukan semacam mini teaching atau buat praktek mengajar gitu. Oke, siap. Kita bertiga dan di sana ketemu sama siapa mas? Pak kepala sekolahnya, Pak Sekilman. Pak Sekilman. Ya. Terus lalu kita oleh beliau dialahkan ke salah seorang wali kelas 4 namanya Pak Paragil. Nah, di situ kita mengajar untuk kelas 4. Pada waktu itu tanggal saya lupa juga. 18 Mei. Kan? Ya, masih puasa itu. Ya, pada saat bulan puasa, pada saat Ramadan, kami di sana ya pada awalnya kami mengira ketika akan mengajar kelas 4 SD atau MI akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Ya, sulit gitu ya. Ya, namun ternyata tidak semerepotkan yang dibayangkan. Ya, malah justru asik ya. Ya, cukup menyenangkan dan cukup memberi pengalaman untuk kami sehingga bisa kami gunakan untuk ML mungkin. Ya. Juga kemarin itu kita mempersiapkan, semuanya sudah dipersiapkan sebenarnya, mulai dari materi apa yang mau kita ajarkan, terus media apa yang kita nanti akan pakai untuk mengajar tersebut, dan pokoknya semuanya sudah dipersiapkan, jadi sudah cukup matang. Datang ke sana tinggal langsung mengajar siswanya. Jadi gimana Mas Kemal, untuk siswanya menurut Anda itu bagaimana mereka, cara mereka apa ya, merespon. Bisa merespon ya, merespon gimana? Kalau saya sih awalnya bayangin kalau prosesnya bakal susah ya. Dan seperti yang kita tahu kan ini pengalaman pertama kita menghadapi siswa yang benar-benar real, beda sama di kelas. Kalau biasanya kan prakteknya kita berhadapan sama teman kita sendiri, dan ya mungkin kalau misalnya ada miss atau kesalahan-kesalahan itu teman-teman bisa mentolerir. Tapi yang kita takutkan di sini tuh kita menghadapi siswa yang benar-benar siswa. Jadi ada semacam ketakutan-ketakutan kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Ya benar-benar. Dan persiapannya itu juga termasuk singkat ya mas? Iya singkat, cuma berapa dari hari ya? Dari waktu penetapan kita dapat lokasi MI-nya sampai hari hanya proses iya mengajarnya itu juga berapa? Kalau bisa dihitung cuma dua atau tiga hari. Terus gimana Mas Agung? Kalau menurut Anda itu cara kita menyampaikan materi itu sudah pas apa belum? Lumayan. Kenapa lumayan? Lumayan gimana? Ya mungkin sebabnya siswa mereka terlihat mengerti, paham ketika ditanya dan ketika mengerjakan lembar kerja yang kita berikan, mereka bisa meski ada kesalahan ya itu sesuatu yang wajar. Jadi apa yang kita lakukan mungkin meski masih ada kekurangan cukup sudah cukup yakin cukup baik.
pengalaman pertama kita mengajar secara langsung seperti yang sudah dikatakan sama Mas Iqbal tadi. Jadi ya istilahnya kita masih beginner di sini. Tapi melihat kemarin hasilnya, resultnya itu ternyata ya cukup sangat lumayan. Sangat di luar dugaan. Di luar dugaan juga. Ya kami bangga. Bahkan kalau bisa dibilang kayak ada perasaan pengen lagi. Pengen gitu. Ngajar lagi juga. Ya. Ya gak sih mas? Oh iya, betul. Iya betul. Lu jangan gitu mas. Bener iya, udah bener mas. Iya. Cukup Bapak, gimana mas? Melihat bagaimana muka mereka, ekspresi mereka, kesenangan yang tercipta. Itu kayak memberikan kepuasan buat diri tersendiri. Oh iya, setelah melakukan observasi itu tentunya kita akan membuat laporan hasil observasi tersebut. Jadi di sini hasil laporan tersebut masih dalam proses kami buat seperti itu. Setelah itu nanti laporan hasil observasi tersebut sudah rampung selesai, kita kumpulkan sebagai tugas akhir semester untuk mata kuliah English Language Teaching for Young Learners. Seperti itu. Baiklah, itulah talk show atau bincang-bincang kita pada hari ini. Ya benar, bincang-bincang kita pada hari ini tentang pengalaman observasi ke sekolah kelompok kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.